Assalamualaikum, Bu Dodo. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu mau kemana? Oh, mau ke rumah Ibu Rita. Dia kan baru saja melahirkan. Oh iya, saya sudah nengok kemarin. Wah, Ibu Broto sudah duluan nih. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumahnya masih jauh ya, Bu? Sudah dekat kok. Itu rumahnya. Wah, rumahnya enak ya, Bu? Iya, Dok. Apaan nih? Dodo, ayo. Kok malah berhenti di situ? Sedang apa kamu? Ibu masuk duluan deh. Dodo ada urusan penting nih. Ah, kamu ada-ada saja, Dok. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Oke, Bu. Ada-ada saja anak ini. Wah, ada anak burung nih. Wah, lumayan. Wah, asik. Tenang, manis. Tenang ya, sayang. Lucu sekali bayinya ya, Bu. Coba lihat. Iya, alhamdulillah. Halo, Dedek. Halo, anak manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo, masuk, Nak. Ibu kira masih lama. Sini, Dok. Lihat bayinya, lucu sekali loh. Hah? Ini kan anak bawel yang ada di pesta pernikahan kemarin. Shh, kamu jangan berisik ya. Lah, kamu si gembul yang ada di acara perkawinan kemarin kan? Gembal-gembul, jangan buat masalah lagi ya. Duh, segitu marahnya, makin lucu saja. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi ya. Nanti dedeknya bangun. Lucu sekali. Ini yang kemarin masih dalam perut ya? Iya, tapi sekarang sudah ada di alam dunia seperti kita. Alam dunia? Sebelumnya di mana? Di alam kandungan. Oh iya, Dada lupa. Memang bedanya apa sih, Bu, dua alam itu? Kalau dari tempatnya, jelas beda. Kalau alam kandungan ada di perut ibu. Sementara alam dunia ada di bumi ini, tempat kita sekarang. Begitu saja ya? Ya tidak. Alam dunia itu adalah tempat bagi setiap manusia untuk beramal soleh sebagai bekal bagi kehidupan selanjutnya, yakni alam akhirat. Oleh karena itu, sejak kecil setiap orang harus belajar mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Selanjutnya, mereka harus sadar untuk senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Memang ada balasannya setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jelas ada, Rita. Allah menciptakan malaikat yang senantiasa tertib mencatat seluruh amal perbuatan kita, yang soleh ataupun yang buruk. Perbuatan yang soleh akan diberikan pahala, sementara perbuatan yang buruk akan mendapatkan dosa dan siksa. Oh begitu, kalau ngambil burung kecil, dosa tidak? Ayo nyembunyiin apa nih? Jangan-jangan kamu mengambil anak burung dari atas pohon mangga ya? Enggak. Ayo ngaku. Kalau iya kenapa? Kamu harus mengembalikannya. Enak saja, memangnya burung ini milik kamu? Bukan begitu, burung kecil
orang tua. Mereka membutuhkan kasih sayang. Kasihan kan? Burung kecil ini kan bisa dapat kasih sayang dari Dodo. Kembalikan! Tidak! Tidak mau! Enak saja! Loh? Kembalikan! Tidak! Kejar saja kalau bisa! Awas ya! Enak saja dikembalikan! Tolong! Maafkan Dodo burung! Ini anak kamu Dodo kembalikan! Tolong! Tolong Dodo!